Di video kali ini kita akan mengunboxing satu buah baterai yang sangat lumayan langka mas ya, menggantikan baterai AAA. Langsung saja mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita mas ya, membahas barang-barang yang sangat unik mas ya. Kali ini kita akan unboxing barang atau produk pengganti baterai AAA mas ya. Sebentar kita ambilkan produknya mas ya. Nah ini masih produknya mas ya, baru datang mas ya. Kita langsung unboxing mas ya. Kita butuh bantuan dari, nah ini mas ya, pisau koki mas ya. Kita langsung unboxing mas ya, di sebelah sini saja. Oke, seperti itu. Kita taruh dulu. Langsung kita buka. Oke, masih di bubble wrap. Oke, terima kasih. Oh ya, Mas, terima kasih Mas sudah menonton video kita Mas ya. Semoga senang dengan channel kita Mas ya. Nah, ini Mas untuk barangnya Mas ya. Weh. Saya pesan lagi Mas ya untuk baterai Joico FL80 Mas ya. Kita buka, aduh kok yuk angel mentah mas ya. Oke, kita buka mas ya. Ini baterai yang kemarin kita sudah review mas ya. Kalau belum nonton langsung saja ke video sebelumnya mas ya. Saya pesan satu lagi untuk cadangan lagi mas ya. Nah ini mas ya. Oke, kita ambil. Nah ini baterai dengan tipe 10440 mas ya, atau 10440 mas. Nah seperti ini mas, kondisinya juga ya seperti itu mas. Ini kan copotan mas ya. Nah seperti ini mas, bisa di zoom. Nah ini nanti di apa mas, dibersihkan mas ya. Sudah bersih lagi. Nah rencananya kita mau gunakan di center ini mas ya. Kita munculkan di sebelah sini mas ya. Kita munculkan sebelah sini. Nah untuk center itu mas, kita mau coba dengan baterai ini, apakah akan ada efeknya mas ya atau gimana, karena biasanya kan pakai baterai AAA mas ya. Oh iya, kalau bisa kita tes keduanya mas ya. Kita tes dengan menggunakan baterai AAA dan kita menggunakan baterai 10440 ini mas ya. Ini dengan kapasitas 300 mAh mas ya. Oh iya, kita coba tes sedikit mas ya untuk voltasenya mas ya. Nah ini 38 mas ya. Yang ini berapa? 35 mas ya. Yang ini berapa? 38, hampir 38. Dan yang ini 37 mas ya. Oke. Nah, kita mau cas dulu mas ya. Untuk video lengkapnya atau untuk video reviewnya kita di video terpisah aja mas ya. Sekian dulu video dari kami, semoga bisa membantu yang baru cari baterai ini mas ya. Jika ada kritik dan saran, langsung saja di kolom komentar mas ya. Jika ada yang mau bertanya, silahkan mas ya. Insya Allah kita jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita charger dulu mas ya.